Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leicester Lovers, Bill Lovers, dan Leicester Lovers dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leicester Update. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, tentunya langsung saja Mimin kasih informasinya, di mana kabar bahagia dari Leicester, keluarga Leicester, dan pastinya tim dari Leicester Entertainment. Mereka semua sudah berada di Hotel Tegal Mas Lampung ya. Masya Allah, itu dekat pantai banget guys, Pantai Mutun Pesawaran Lampung ya. Dan di sini terlihat kakak Rizky Billar lagi menaiki sebuah mobil. Pastinya senang banget nih kalau ada Abang L dibonceng sama Bunda ya. Dan sudah terlihat pantainya guys. Aduh, yang dekat pantai pastinya senang banget langsung ketemu Leicester ya. Dan Bang Boril pun mengunggah di story-nya Pantai Mutun Desa Pesawaran Lampung. Yuk yang dekat merapat nih, ada idola kesayangan kita mumpung ada di Lampung, tepatnya di Desa Pesawaran ya para sahabat. Dan kali ini penampilan Bunda Lesti Kejora emang the best. Papa Billar dan Bunda Lesti ini adalah pasangan yang benar-benar keren banget sih. Love you, love you sekebon deh buat Leicester ya, Masya Allah. Kemudian ada unggahan dari Abah Faldi Akbar. Katanya aku lagi berada di Pulau Tegal Mas Lampung. Benar-benar luar biasa. Dari kulinernya, tempat wisatanya pun keren-keren. Buat Mas Ispan Samahani dan Mbak Mareta Putrianti, selamat menempuh hidup baru ya. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Dan Mimin ucapkan selamat pengantin baru nih. Kemudian juga selain Leicester ternyata ada Mimi Kade loh, yakni Kris Dayanti yang menyumbangkan lagu di acara pernikahan anaknya Bapak Gubernur Lampung. Dan tak ketinggalan ada April Jasmine juga menuliskan sebuah caption, Masya Allah selamat untuk pernikahan putra dari Bapak Gubernur Lampung. Dan di sini juga terlihat tim dari Leicester Entertainment, yang tim dari Anti Bandit Leicester pastinya. Tim Anti Bandit Leicester keren-keren, pokoknya tetap setia ya sama Leicester. Dan Mimin doakan mudah-mudahan rezeki kita selalu diberikan yang melimpah ya. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leicester, nantikan kabar selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.